What's up, baseball fans? Welcome back to Time Out. Baik, bareng Rocky Padila dan happy birthday to Jeremy Lin, karena hari ini adalah hari spesial Jeremy Lin. Ini karena di umur 31, karena 88 lahirnya. Jadi kita akan membahas nih tentang Jeremy Lin, karena kemarin juga ada banyak banget di comment section yang nanya, Kak, kapan akan membahas situasinya Jeremy Lin? So, sekarang kita akan bahas Jeremy Lin, kesulitan mencari tim NBA nih untuk musim mendatang. Tapi kabarnya terakhir ini dia sudah ditawari sekitar 3 juta dolar, kalau kalian namanya Beijing Ducks ya, di CBA itu cukup besar sih kontraknya. Tapi gue nggak tahu, menurut gue dari sisi skills sendiri Jeremy Lin masih pantas sih ada di NBA. Tapi apakah ada isu lain kenapa dia bisa nggak bermain di NBA? Apakah karena dia seorang pemain Asian American, itu kenapa tim NBA tidak mau melirik dia? Tapi gue juga nggak tahu. But yang pasti hari kita akan bahas adalah karirnya Jeremy Lin juga. Menurut gue Jeremy Lin ini sudah bisa melewati banyak sekali kesulitan dari high school, dari Palo Alto aja. Walaupun dia jago banget di Palo Alto, tapi tidak ada Division One sekolah Division One yang menawari dia sebuah scholarship. Akhirnya dia harus pindah ke Harvard, dimana kalau Harvard itu setahu gue nggak memberikan 100% scholarship untuk atlet. Jadi harus bayar beberapa persen dari harga iuran sekolahnya. Dan di Harvard pun gue inget banget, gue pertama kali tahu Jeremy Lin itu pas dia di Harvard lawan Georgetown, seinget gue. Dia mencetak 30 poin dan sempat ngedang keren banget. Di situ gue langsung bilang, gila nih orang Asia mana men, jago banget gue bilang bisa begini. Lalu di situ gue yakin dia at least bisa dapat shot di NBA dan ternyata bener. Walhal waktu itu Dallas Mavericks yang pertama kali ngasih dia kesempatan untuk bermain di Summer League dan sempat head to head lawan John Wall juga, dan di situ seinget gue John Wall dibantai sih sama Jeremy Lin. Jadi di situ dia pertama kali dapat kesempatan di NBA masuk Golden State Warriors, tapi di situ kayak kurang oke mainnya. Lalu kesempatan berikutnya datang di New York Knicks, di mana sensasi Linsanity nih. Kita ingat Linsanity tahun 2012 itu dia jago banget. Kayak ngelempar bola apapun masuk waktu itu Linsanity ya, dan jadi langsung idola seluruh dunia. Disitulah Jeremy Lin namanya langsung naik. Tapi mungkin ada sedikit iri-irian dengan Carmelo Anthony. Akhirnya dia ditendang dari New York Knicks, kalau setelah itu pindah ke Houston Rockets. Sempat dengan Los Angeles Lakers juga, Charlotte Hornets. Lalu di Brooklyn Nets pun menurut gue dia sempat oke. Tapi tahun pertama dia baru satu kali main, kalau langsung cedera ACL. Tapi tahun berikutnya dia mendapatkan role yang cukup oke. Dan setelah itu dia pindah ke Atlanta Hawks ya, kalau nggak salah. Di awal musim kemarin ini di Atlanta Hawks menjadi mentornya Trae Young, juga cukup oke jadi backupnya. Tapi gue nggak tahu kenapa di-cut. Dan terakhir di-pick up oleh Toronto Raptors dan menjadi juara. Dan sekarang dia kesulitan dan dia sempat curhat nih kemarin nih. Kalau ada yang pernah lihat videonya dia nangis, sempat viral juga kayaknya acara di Taipei. Itu kalau nggak salah dia memberikan motivational speech, tapi dia kayak agak baper. Karena dia agak baper, akhirnya dia cerita tentang depresinya. Dia nggak bisa mendapatkan roster spot di NBA dan akhirnya dia sempat nangis. Gue sebenarnya jujur, gue salah satu penggemar Jeremy Lin juga sih. Karena gue sebagai orang Asia, jelas harus memberikan dukungan juga untuk orang Asia lainnya, apalagi bisa bermain di NBA. Dan jujur orangnya baik banget, gue pernah ketemu dia beberapa kali, orangnya humble banget. Benar-benar sopan santunnya luar biasa lah. Lu kalau ketemu dia langsung pasti kayak how are you, terus kalau udah selesai ngomongnya God bless you. Salah satu pribadi yang sangat humble dan juga sangat religius, jadi dicintai oleh banyak orang juga sebenarnya di Amerika. Tapi gue nggak tahu kenapa dia kan nggak bisa mendapatkan roster spot. Apakah karena memang dia sering injury, jadi tim-tim jadi takut rekrut dia. Banyak sekali sih faktor-faktornya mungkin, tapi gue berharap Jeremy Lin bisa meneruskan karirnya di NBA, karena ini menurut gue dia tuh salah satu role model lah untuk orang Asia juga, karena kita tahu orang Asia nggak tinggi-tinggi dan mungkin juga lompatannya, atletismenya nggak terlalu tinggi juga. Jadi bisa menjadikan Jeremy Lin tuh panutan dan juga role model agar mungkin kalau ada pemain basket yang berbakat di Asia tuh bisa ngeliat dia dan bisa termotivasi untuk masuk ke NBA nantinya sih. Jadi gue harapkan sih dia nggak harus ke Beijing Ducks, karena kita tahu dia masih pending. Dia bilang dia masih memikirkan apakah dia akan pindah ke CBA atau tidak. Nanti kalau ada update, pasti langsung gue update kalian lagi. Nah, sekarang gue akan minta kalian tulis di comment section, menurut kalian tim mana sih di NBA yang bisa memakai servisnya Jeremy Lin, yang cocok lah untuk role Jeremy Lin. Menurut gue sih dia cocok lah untuk jadi point guard, backup point guard. Itu solid banget, bisa ngasih lu 15
sampai 20 menit lah solid di lapangan, karena gue bilang dia tuh kelebihannya adalah basketball IQ-nya dia tuh bagus banget di atas rata-rata, dan permainannya juga cukup tenang menurut gue, dan tembakannya not bad juga. So menurut gue sih ada beberapa tim yang bisa memakai dia, mungkin kayak Orlando Magic juga masih bisa memakai Jeremy Lin gitu. Tapi selain itu juga gue mau nanya ke kalian, kira-kira faktor apa sih yang bikin Jeremy Lin ini gak bisa masuk ke NBA? Kalian bisa langsung tulis di comment section. Itu aja sih video gue hari ini untuk membahas Jeremy Lin. Semoga bisa memberikan informasi dan juga bisa diskusi dengan kalian semua. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. So I'll see you guys next video. Peace!